Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Sukita, channel GSL guys. Sekarang nih gila nih, tahun ini banyak yang bertebaran bintang guys ya. Terus ada banyak juga yang fusion-fusion guys ya. Kayak Dragon Ball. Ini dari Shiny, Wanyu, Onyu, sama Ningning. Nah dari Shiny sama dari Aespa guys. Ini judulnya Wei. Ini setahu gue, ini the best vokalis guys. Gue udah tahu Onyu tuh bener-bener tuh suara tuh yang bener-bener lembut banget guys. Ningning udah banyak gue komentarin guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue kalau Onyu tuh kayaknya waktu itu dia lagi duet sama siapa ya, sama Akmu kalau nggak salah deh guys ya, sama Rose dari Blackpink. Waktu itu gue sempat denger dia nyanyi lagunya apa gitu, oh Some People, lagu Alicia Keys. Kalau Ningning vokalnya kuat, gue suka di Forever guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Waduh, ini lagu banyak yang keren nih guys, pasti guys. Ceplak. Oh live, oke. Live nya di mana video kali? Videonya? Ay. Oh my god. Ini kategori suara nangis nih guys. Ay, alus Ningning. Tapi serius guys, gue bicara Aespa gue bingung deh guys. Itu kayaknya gue enggak ada bias di sana guys. Gue ngefans sama Aespa guys. Udah, gue bias gue Aespa guys. Ningning, Winter, Giselle, Karin tuh semua kuat guys. Itu berantakan tuh sebenarnya. Lo mamam tuh suara pitch ya guys, ini live kan? Oh my god. Wow. Sering gue bilang kan guys, piano kalau udah biasa aja guys, itu berarti vokalis kuat guys. Tanpa harus dirame-ramein guys. What? What? What new? Wow. Transisi vokalnya falset ke head voice gitu. Oh my god. Wow. Referensi itu guys. Nah, bagus banget dikasih nadanya ke situ guys. Nih guys. Wow. Oke, mulai. Masuk ya. Masih minimalis, guys. Suaranya. Dia ngatur napasnya hebat nih, guys. Kalian nih lihat liriknya rapet dan dia on tempo terus, guys. On you, guys. Kualitasnya gokil, guys. No. Oke, napasnya cepet ya. Guys, itu panjang loh liriknya. Kenapa sih? Wow. Oke, Ningning hajar juga enggak nih? Oke, masih ringan. Masih ringan. Ini nih. Oh, ngambil napas di situ ya. Dia penggal ya. Wow. Nah. Oke, turun. Hold him. Oke. Enak banget. Oh my god. Ini juga duetnya blend banget suaranya guys ya. Jadi enggak timplang guys. Ini yang gila sih, ini chord-nya tinggi nih guys. Hitungannya guys ya, ngambil notasinya guys. Ningning cewek guys. Tapi Onyu gila guys. Ini ambil range-nya range cewek guys. Gokil guys. Jadi di sini gua enggak dengar modulasi. Kalau kalian dengar kayak lagu Beauty and the Beast, biasanya pas mau masuk para cowok ada modulasi guys. Diturunin atau nggak dinaikin, jadi dia ngambil oktav bawahnya gitu. Gokil ya, ini nggak ada guys. Enak ya, dia nggak ngambil attack yang itu bisa aja mungkin dia nyampe Onyu guys, tapi dia ngambil suara yang lebih soft, which is itu adalah falset. Jadi manis banget. Gila kayak suling suaranya, buset. Gokil. Oh, dia tuh gila ya.
Oke, masuk. Pizzicato ya guys ya. Plong plong plong. Oh, marching sini. Kemana? Aja. Oke. Bridge ya. Half dim tadi masuk ke minor. Hey. Wow. Wow. Eh. Gila, Ningning artikulasi sama pembawaan emosi dua-duanya sih guys, maksudnya gila. Tapi On You ini bicara laki guys, range vokalnya tuh lumayan tinggi guys, maksudnya bisa ngikutin suara cewek lo guys. Gue segini ngeden pasti guys, gila sih. Eh sorry. Aduh, sayang audio pecah, sayang pecah guys. Aduh, dinamikanya. Oh, manis. Aduh, masuk wire guys. Keren komposisi. Aduh, gila, kena gue berinding. Wow. Wow. Gue pause dulu guys. Ya, udah keburu mati guys. Sakit hati gue digantungin. Gila guys ya, kualitas mereka nyanyi guys ya. Artis-artis SM itu kalau bicara vokal ya, main vokal, itu memang kualitas sih guys, bukan hanya muka yang mereka present di sini guys, tapi emang kualitas mereka menjual dua-duanya guys. Ini gue sangat disayangkan banget sih tadi audionya pecah banget guys ya, Bluebird ya, jadi ada peak distortion di sini, wak segala macam. Mungkin kalau teman-teman ada link dari konser yang aslinya, mungkin kalian bisa taruh link apa di bawah guys, jadi gue bisa dapat kualitas yang lebih bagus guys. Ini sayang banget, padahal dinamika di belakangnya bagus banget guys. Cuma ini kayaknya pas di edit di video di limit, di push limit gitu guys ya, jadi pecah akhirnya. Dan dinamika jadi rata gini guys, dipotong guys kuenya guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Please sign out, bye bye.